hari ini perjalanan kita menuju kota Serang. Serang. Bos Erik ya harus kerja keras kayaknya. Kenapa? Nyetir lah. Enggak lah, santai lah. Soalnya perjalanan kita agak jauh loh bos. Enggak. Saya kan dari sana juga. Iya maksudnya kan jadi bolak-balik kita. Gak apa-apa. Ini tapi informasinya kalau Bos Erik Serangnya kan maksudnya gini. Daerah industri ya, ada kawasan industri di Serang itu Bos Erik ada di sana. Kemarin jaraknya paling 1,5 jam lah ya. 1,5 jam. Ini pas dilihat Google Map berapa jam? 2 jam setengah. Oh. Naik gunung. Untungnya kita pakai mobil yang gede, Pak. Iya. Turun ke sungai. Iya, turun dayang lu bawa dayang segala lu. Baduy. Jadi memang hari ini kita mau sekalian piknik. Rekreasi. Jadi kita kedatangan satu tim ini, YouTuber besar yang pengen banget terkenal. Kepen channel. Terus ada ini dia, Koahwa. Mau tidur-tidur banget ya. Temanya ini sambil silaturahmi yang terikat ke rumah Bos Indra yang beberapa saat lalu videonya mungkin sudah kita tayangin. Ini jadi pelanggan baru lah dari CV Red Formosus Aquatic. Ya akhirnya Bos Erik meluangkan waktu ke sana. Pertanyaannya, ongkos kirinya berapa bos? Oh, enggak dong, free kitanya. Nih bang. Apa? Dia WA duriannya udah disiapin. Duren. Dan itulah Bos Erik kalau lagi apa ya? Dia ini orangnya baik banget asli cuma kalau super kalau super baiknya lagi nongol lagi kamu bahaya lu bro. Cuma. Nah ini nih dia meninggalkan kesibukannya di kantor di pabrik sana dia. Untungnya ada anak buah mungkin, sekarang kerja bisa by phone. Akhirnya diluangkanlah waktunya hari ini kita berangkat ke Serang sana. Dan Serangnya juga bukan di kotanya, masih agak jauh ke dalam. Om Indra sendiri juga jauh ya ke tempat saya. Kemarin dia sempatin dia main ke tempat kita kayak gitu. Terus bawa oleh-oleh kayak gitu kan ya. Gimana ya? Kalau kita nggak, masa dia bisa ke sini kita nggak kayak gitu kan. Ada durennya lah intinya ada juga gitu, jelek. Gak banyak beton-beton beginilah kita di sini kan keluar masuk rumah bawa mobil jalan tol lagi kemacetan yeah. Lagi kemacetan lagi. Jelek. Jadi konon katanya. Konon ya. Konon katanya di sana itu duren itu murah-murah. Cuma sebut. Jadi di pohon itu cuma 5 ribuan. Di pohon. Pohon. Jadi kita tinggal nunjuk yang mana. Dari bawah. Eh buset, dia kita nangkep. Lu siol, yo. Sialan banget lu, gua udah serius dengerin. Siapa yang mau nangkep durian, bro, pakai tangan. Sialan banget baru, yo. Tapi di hari ini, ya pasti tadi kita udah ngonten juga ikan-ikan yang ada di sini Red Formosa Aquatic itu ada beberapa yang spesial. Mungkin nanti videonya akan bergantian lah. Kayaknya sih perjalanan dulu atau imanan dulu. Nanti akan kita upload informasi-informasi dari kegiatan-kegiatan kita. Yang kadang kita sebetulnya nggak muda lagi bro. Cuma kadang-kadang ya yang namanya jiwa itu kan nggak ada yang tua pak. Kita muda terus tujuannya kita biar semangat. Biar sehat dan terus punya apa ya. Membiasakan pola pikir kita yang positif-positif aja. Dan ini perjalanan masih panjang. Masih panjang, masih sekitar 2 jam lagi berarti pokoknya banyak banget informasi yang akan kita sampaikan bersama channel YouTube Erik Red Formosus. Dan ada lagi nih satu 3.0 channel. Promosiin juga. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는